Ini dari Rans. Gini ya, setiap tahunnya tuh aku udah prepare. Pokoknya minggu kedua tuh hampers udah beres. Ini dari... Nih Ukasha, Ukasha dapat hampers tahu. Wah. Nih. Lucu banget. Ukasha bacanya apa? Baca dulu. Insya Allah. Terus tangan gue abis buka-buka hampers, gue gak cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Sebelumnya aku mau ngucapin makasih banget yang udah pada ngasih hampers yang berlimpah banget. Ini sebenarnya udah banyak banget yang aku udah bukain karena banyak banget yang ngirimin kue. Ingat banget dari berapa? Ya lagi puasa mami, situ makannya. Ya lapar banget. Ya kan? Yang satu nggak puasa, satu kritis jam segini ya. Ngumpet lah Wak, nggak sopan Wak. Ada mau bukain nggak? Sini. Yaudah, jadi mau bikin jadi robot. Oh iya, ada jadi robot dulu deh. Jadi banyak banget yang udah ngirimin sebelumnya. Kayak Roger sama Cut itu dari seminggu puasa. Gue bilang, Masya Allah sebenernya Idul Fitri ya. Karena mereka mau urusin mau melahirkan, ya kan? Oke, jadi ini banyak banget Masya Allah. Kita buka-bukain aja ya. Oh ini dari Adling, terima kasih Mbak Nadia. Oh ini dari Tia nih. Ini dari Tia, makasih cantik, makasih ya keluarganya Tia. Makasih banget, dan percaya nggak, aku tuh belum bagiin hampers loh. Udah mau berapa hari lebaran? Padahal aku udah, gini ya, setiap tahunnya tuh aku udah prepare. Pokoknya minggu kedua tuh hampers udah beres. Entahlah, ya mungkin ketika orang udah bukain semua, kita baru hampers disunggas baru nyampe, ya. Padahal sering banget orangnya udah nggak ada, udah pulang kampung. Ini dari... Ya ini ada dari Kasusan Emir, Masya Allah ada scarf, ada... Yeay, ada semprotan buat ruangan. Makasih banget. Oke, ini aku simpen. Iya sayang. Ini dari... Buat semua keluarga ya. Ini scarf dari Pelangi Asmara, ini punyanya... Iya, kepunya... Jadi tokonya dari Pelangi. Dari punya. Pelangi. Bukan, ini dari Kadian Pelangi sama... Kadian Pelangi. Almarhum Barli Asmara. Masjid yang di atas awan. Ini pasti terombang-ambing oleh abang pengirim. Terima kasih, jadi ada set... ada parfum ruangan, terus ada candle-nya juga. Ini ada buat spray ruangan juga. Aduh ini terpak kepake banget. Terima kasih. Ini dari Rans. Ini kepala kepala. Dari Rans. Oh Masya Allah, ada apa nih? Ada tempat minum. Terus ada sabun, body lotion, ada cake, ada apa, kue kering, terus ada sejadah, ada peci, lucu banget sih. Terus ada, ini kerudung juga. Makasih Ran, sukses selalu Raffi Gigi yang baik banget sama semua orang, Masya Allah. Ini dari, oh dari Kino, thank you ya Kino, Masya Allah, keren sekali kuenya. Jadi aku kontrak Kino itu Sasha Siwak, udah tahun ke-6 Masya Allah, udah kayak keluarga. Nih langsung bisa dipajang untuk lebaran biar dimakan. Ini dari... Oh dari Rahel ya? Oh terima kasih. Dia selalu estetik ya kalau ngirim hampers tahun lalu juga sangatlah estetik ya. Tahun ini jangan serba white gitu, lucu banget. Ada candle-nya, ada... Ini tumbler lucu amat. Terus juga ada diffuser aromaterapi. Terus ada buku buat catatan. Aduh kepake banget. Dan ini juga ada, iya lucu banget ya. Oh ada kastengel. Ah, kastengelnya estetik banget ya, Shay. Emang beda ya kalau influencer yang ngirim. Terima kasih Rahel, Masya Allah, terima kasih. Ini dari... Kenapa sih Shiren?
atraktif di hidupnya. Oh Mia Asagaf, ini teman aku. Oh Masya Allah, oh ini itu dia bikin scarf Elmira Asagaf sama Chiki. Ya, Masya Allah. Jadi ada scarf-nya juga, cantik sekali packaging-nya. Kece kan? Tuh ini ada scarf-nya juga. Oh ada scarf-nya. Thank you ya Chiki, sukses. Scarf-nya cantik banget, ada lace-lace-nya. Motifnya Jazakillah Khairan. Terus ada lilin juga. Oke, ini aku dapat sepatu. Ya ampun, lucu amat. Ini dari Kak Anita, ini teman aku juga. Dulu aku pernah collab sama dia. Lucu banget. Aduh. Oke, fix dipakai lebaran. Ini dari, ini dari Omes sama Diana Ayu. Keren banget sih, lucu banget loh ini. Dia tuh kan memang si Diana Ayu kan jualan ini. Gemas. Ini bisa buat tatak-tatakan nih, Shay. Sangat bermanfaat. Nih, oh iya nih Idea Studio nih punya dia. Oke, ini. Udah siapa ya, buka ya? Tolong dong bukain. Ini Scarlett ya. Terima kasih Scarlett. Terima kasih Scarlett Team. Terima kasih Felito. Terima kasih. Mana lagi? Mana lagi? Oh ini kalau nggak salah dari Ilut deh. Keren banget sih. Karena guys ini kita syutingnya jam 3 sore ya. You know lah jam 3. Pas setengah 4 itu gimana si perut ngirim SMS ya, Shay. Ada kue, ada mukena, ada buat zikir, Masya Allah, terima kasih. Dan ini tasnya sangat kepake. Ya, ini dari Ilut. Iya. Oh, ini dari Dorenya. Thank you, Dore. Biar le tau. Iya, Dore, thank you. Dore tuh makanannya enak. Ah, ini juga dari sahabat aku nih, Uni. Uni Ria. Hah, yang persis selalu lucu Uni tuh. Uni, makasih Uni. Ini salah satu desainer Indonesia yang menurut aku sangat lo konsisten di produk-produk hijab ya. Masya Allah, dia dari zaman kapan tuh jadi panutan banyak orang. Lebaran kan biasanya panas. Jadi saya harus pakai kipas. Cantik banget. Masya Allah, azan-azan. Banyak banget yang ngasih, ya Allah, makasih banget ya. Ini ada, oh ini Ria, Dea. Jadi ini ada kue, terus ada lilin, kan gue bilang. Di sini gue jaga lilin gue banyak. Ini ada madu, ini ada coklat kurma, terus ini ada lukisan. Kok estetik banget, gemes deh. Terus ada vas bunga juga, kok gemes. Pokoknya banyak banget yang aku akan bukain satu-satu. Tapi aku gak mau sendirian karena aku juga mau bagi-bagi sama penontonnya The Sungkars. Kalau di episode yang kita belanja aku mau bagiin 10 orang. Hari ini aku mau bagiin 10 orang lagi special hampers dari The Sungkars. Caranya gampang banget. Komen aja sebanyak-banyaknya episode mana di tahun ini yang paling jadi favorit kalian dan kenapa. Dan jangan lupa taruh Instagram kalian supaya kalau kalian pemenangnya akan kita DM. Oke. Next, mungkin Kia juga mau unboxing karena banyak banget. Masya Allah, terima kasih ya. Mudah-mudahan Allah selalu memberkahi kalian yang ngasih. Mudah-mudahan Allah balas. Makasih banget, Jusso. Kita kemulau khairan. Maaf kalau nggak bisa balas yang lebih baik lagi. Terima kasih. Pokoknya makasih. Mau kemana, Bang? Dimari, Bang. Tet. Ada yang pelanggaran, lihat. Mumpung syuting ada yang mau colong-colong, guys. Penot. Oke guys, ini Masya Allah tabarakallah. Jadi dari kemarin tuh hampir aku gak beli makanan karena yang ngirimin makanan banyak banget. Masya Allah tabarakallah. Apakah Anda melihat pipiku menambah 1,5 cm dari biasanya? Jadi ini semuanya hampers dari kemarin tuh sebenarnya udah aku buka-bukain karena banyak yang kirim itu makanan. Kalau gak dibukain basi takutnya kan. Jadi aku bukain. Ini kalau yang kayak gini-gini bisa dipajang ya. Ini dari Tia, ini dari Aulia Slimming. Ini dari Den, temen aku nih. Ini isinya ada sejadah, travel size. Oh, umu kena. Sama ini kayaknya apa sih? Kita buka ya. Apa? Ukasnya juga dikirimin hampers.
Tapi udah gue buka lagi. Mana ada? Ini, Chalice buka ini tolong. Gue cari hampersnya Ukasha dulu. Nih Ukasha, Ukasha dapat hampers tahu. Wah. Nih. Lucu banget. Ukasha bacanya apa? Baca dulu. Hampers pertama Ukasha. Ukasha baca dulu nih ya, mami bacain ya. Kenapa harus dimakan? Dear Ukasha, maafin kita ya. Dear Ukasha, maafin kita ya. Selamat lebaran Ukasha Bolu. Love, Fauzi, Shauki, Kamayel, Kaif, Natasha. Oh ya, unboxing, unboxing hampers pertama Ukasha. Wah, Bulgari. Tuh, lucu banget. Ya Allah, senang. Ukasha dapat hampers. Nah, iya. Oh, bungkusnya gak mau. Oh, dia lebih tertarik bungkusnya daripada isinya ya. Magic. Oke. Okay. Oma? Oma gak ada yang ngasih hampers? Iya ngasih. Iya, Shirin. Ini dari Aurel sama Atta. Tuh ada foto-foto, ada baby Amina. Gemes banget guys. Tuh gemes banget. Ini dari Atling. Terus ini dari Bang Obet nih. Frutas. Ini udah gue makan ya, gak tahu ini tadi dari siapa. Banyak banget. Parah, udah yang kirim makanan tuh banyak banget, Masya Allah, tabarakallah. Ini ada lagi guys, coba lihat sebelah sini. Nanti biasanya kalau udah deket-deket mau ini, kalau udah deket-deket mau bener-bener hamin satu tuh biasanya malamnya takbiran tuh biasanya datang-datang lagi tuh, Masya Allah. Ini dari Elmira. Coba kita buka. Oh, ini Citra Kirana kolaborasi ya. Tuh. Terus, oh iya dari Home Decor. Coba kita lihat dalamnya apa. Oh ini dari ini, Eclectic. Wah lucu banget, so gemas. Wah estetik ya Ukasha, kamu suka yang estetik seperti Abi ya? Gemes dia. Bagus ya Ukasha, terima kasih. Nih ada apa nih? Kue, ini kue nih dari Bunda Ashanti. Ini dari Sarsof. Ini dari Iconic. Dan lainnya pokoknya semuanya makasih banyak deh. Iya makanya. Ini dari Scarlett nih. Udah kaya buka. Au, au, au. Ini Tia, Tia ngirimin hampers 2. Terus. Oh Ukasha sukanya itu. Ini hampersnya Ukasha udah ada. Nih dari Auntie Tasha. Hampersnya Ukasha. Oke, okay, pokoknya makasih. Eh ini dari Sosa, ini juga gemes banget nih hampersnya. Tuh ada, ah, ada parfum. Nah ini dari Le Mineral. Oh ada datang lagi nih, dari siapa nih? Dari My Love. Aku kangen banget sama dia. Bella. Kalau dia mah kagak usah nunggu puasa. Bella tuh setiap bulan, setiap hari Jumat deh kayaknya dia tuh ada aja dikirimin orang, Masya Allah. Dia ngirimnya makanan kalau Bella. Ini apa nih, kue singkong tuh gemes banget. Eh, suratnya jatuh. Harusnya gue kumpulin ya surat-surat dari Bella. Karena dia tuh sweet banget. Jadi dia tuh setiap gue ada apa, dia tuh ada tulisannya gitu loh. Kalau gue kan kirim makanan, ya udah kirim makanan aja kan. Kalau dia ada notes-nya. Coba-coba dilihat notes-nya. Ya kalau ini cuman gini doang. Di Rizkia. Hafizakillah, selamat hari raya Idul Fitri dan berserta doa-doanya with love Bella. Sebelum-sebelumnya tuh kadang-kadang suka dia tulisin gitu. Sayangku bla 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 gitu, gemes banget. Bungkusnya gemes jadi sayang deh. Oh, kue singkong guys. So gemes. Mari kita coba. Au, oh, bismillah. Enak banget. Masya Allah. Terus tangan gue abis buka-buka hampers, gue gak cuci tangan. Pak. Gue baru. Enggak, gue mau tahu tapi gimana itu. Jangan dicontoh ya. Pokoknya makasih banyak buat semua yang udah ngasih. Ah, dia pulang. Makasih. Ngeng, oh ngeng. Mau kemana bang? Tarik bang. Wih. Oke guys, pokoknya thank you banget.
thank you banget buat semuanya yang udah ngasih hampers ke Kia. Kalau ada yang nggak ke video, maafin banget. Soalnya kan udah nggak ada yang bantuin kan, udah pada pulang kampung juga. Jadi kadang-kadang tuh mau videoin gini susah gitu sambil gendong Ukasha. Jadi banyak juga makanan udah keburu dimakan soalnya takut basi gitu. Pokoknya semoga siapapun yang ngirimin, yang ada namanya juga kadang-kadang nggak ada nama. Terima kasih banyak, semoga Allah ganti dengan rezeki yang berlimpah, penuh dengan keberkahan. Amin Allahumma amin. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.